Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau membagikan informasi penting ya untuk teman-teman, yaitu seputar musik. Nah, kita tahu kalau musik itu sudah banyak sekali di dunia ini, dan kalau kita cari-cari di internet itu banyak penyedia-penyedia website yang menyediakan lagu online atau mendengarkan lagu-lagu yang sudah dibuat oleh para musisi. Nah, kita bisa lihat dengarkan ya lagu-lagu itu di beberapa website ini. Ini salah satunya. Yang pertama, teman-teman bisa mendengarkannya di Spotify. Jadi di sini gratis, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Jadi teman-teman silakan langsung di-download ya. Di sini ada downloadnya dan dia nggak besar kali. Teman-teman silahkan daftar. Kemudian ada yang kedua, itu ada Jox ya. Jox di sini banyak juga. Teman-teman silahkan langsung aja cari di sini, cari lagunya, lagu apa yang mau dilihat. Coba kita putar satu ya, Sajadah Panjang. Siap. Nah, ini teman-teman lihat di sini, daftar lagunya ada lagi Sajadah Panjang, Kembali Padamu, Doa, Pencari Jalanmu, Afgan ya, Setia Salat, Setia Band ya, Doa Ungu. Oke, siap, coba Doa Ungu ya. Ini album yang memang udah lama banget ya, tapi enak didengar. Jox di desktop. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Reverbination ya. Di sini banyak sekali band-band ya, band-band indie dan juga band-band resmi yang tergabung di sini. Nah, jadi banyak teman-teman bisa cari di sini. Nah, di sini tinggal cari aja. Jadi tinggal cari, misalnya teman-teman ada teman artis di sini atau band-band. Nah, jadi seperti ini band-band, misalnya kita ambil yang ini, Brandals ya, Brandals. Nah, di sini ada lagunya nih. Nah, tinggal diklik aja, nanti dia akan berputar di bawah ini. Jadi ini enggak kayak Jox ya, kalau Jox ini cuma 30 detik ya. Nah, kalau ini full. Oke, ini Reverbination ya. Dan yang selanjutnya adalah SoundCloud. Nah, di SoundCloud ini teman-teman semuanya gratis coy, gratis, dan juga di sini enak banget ya. Kalau misalnya kita dengarkan lagu di sini, walaupun kita putar ini, kita refresh ini, dia tetap bernyanyi ya teman-teman. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini lagu aku sendiri. Nah, teman-teman bisa cari di sini, ada fasilitas pencarian ya. Tinggal cari, misalnya nyariinmu, ya kan? Nah, ini banyak sekali yang cover, ada yang asli, ada dan lain sebagainya. Di sini ada like-nya, ada share-nya ya, repost-nya, ada share dan ini more-nya ada juga nih. Nah, ini yang kecil-kecil ini biasanya ini orang yang berkomentar nih. Nah, jadi kita bisa melihat komentar orang-orang yang di sini ya. Ini komentarnya banyak banget, teman-teman. 528, sedangkan pemutarannya 5,648. Nah, silahkan teman-teman daftar di sini. Daftar di sini lalu buat akunnya dan upload lagu teman-teman semua, lalu bagikan. Nah, pasti orang akan senang ya. Oke, itu saja website yang bisa teman-teman pakai di internet mendengarkan lagu ya, lagu secara online. Sampai jumpa dan terima kasih.